Oke, kembali lagi dengan saya sahabat teknologi di sini, Toras. Jadi saya sekarang berada di Siborong-Borong. Hari ini tanggal 2 Januari 2024 terjadi kemacetan luar biasa yang berada di Siborong-Borong. Lokasi saya berada saat ini adalah di depan terminal ya. Jadi dari terminal ini keluar mobil untuk memutar kembali ya. Dimana kalau arah ke depan ini adalah menuju ke Bali G. Dan kalau arah ke kiri ini adalah menuju ke Tarutung. Dan yang macet sangat parah adalah dari arah Tarutung ya, Tarutung di Pasar Siborong-Borong ini yang menuju ke arah Bali. Dan diduga titik-titik kemacetan ini berada di terminal sama di simpang pertigaan ya, ke Dolok Sanggul juga ke Bali G. Yang biasa disebut di sini di segitiga. Dan tampak di sini di terminal Siborong-Borong sekarang ada pasar juga ya. Ada durian. Lokasi ini berada di simpang Kaperaja ya. Dan di sini pun tampak macet. Lihat kendaraan yang dari arah Tarutung ya, di seberang sana ke depan ini menuju ke Bali G. Dan juga dari arah Bali G pun menuju ke Tarutung di sini tampak macet di pertigaan ini. Selain karena banyaknya kendaraan, padatnya arus lalu lintas pada tahun baru ini, disinyalir macet ini karena kendaraan-kendaraan parkir di bahu jalan ya, memakan sebagian jalan. Dan juga toko-toko di sini tidak menyisakan jalan ya, tidak menyisakan trotoar untuk berjalan kaki. Semua dipakai untuk parkiran, bahkan toko-tokonya sampai ke pinggir jalan. Ini berada di segitiga ya, atau tugu embus-embus, tugu sepeda embus-embus. Tampak di sini juga sedikit macet ya, yang dari arah Dolok Sanggul dari sebelah sana itu mengalami kemacetan. Dan juga dari depan ini adalah dari arah Bali G, ada yang ke Dolok Sanggul ya. Di sini juga macet ya. Dan di sini tampak para petugas berjaga untuk mengatur lalu lintas. Macetnya sampai ke depan Indomaret ya, sampai ke pom bensin nanti macetnya.